sama Ariel. Video kali ini saya akan share sedikit kasus yang terjadi belum lama ini, yaitu pada saat install Simatron. Kemudian pada bagian tertentu dari instalasi itu terjadi blue screen. Ini ada video yang dikirimkan oleh salah satu teman saya. Jadi di sini terlihat bahwa pada saat install HASP driver, ini kejadian tanggal 9, tanggal 9 atau tanggal 7 bulan 9 2021. Adapun versi Simatron yang diinstal adalah Simatron 13. Nah, kemudian terjadi blue screen seperti ini. Ternyata tidak beberapa lama saya pun mengalami minggu lalu pada saat saya selesai update Windows saya menggunakan versi Windows 10 21H1. Saya pun mengalami kasus yang kurang lebih sama, yaitu blue screen. Kemudian dari beberapa referensi hasil googling, itu salah satu yang cukup dapat menjadi referensi adalah error HASP driver issues on Windows 10 version 2004 20H2 and 21H1. Jadi ternyata ada software lain yang juga menggunakan dongle, ini pun mengalami kasus yang kurang lebih sama. Kemudian dari sini saya coba cari apa solusinya. Ternyata dia mereka menyarankan untuk update. Di mereka menyarankan untuk update drivernya, dan setelah saya googling ternyata HASP driver itu sudah berubah websitenya. Jadi namanya sudah bukan lagi Aladdin atau HASP driver seperti yang terlihat pada Device Manager, tapi di sini adalah Tails Group. Jadi di sini Sentinel HASP LDK Windows GUI Run Installer. Di akhirnya saya coba untuk download. Kemudian setelah saya download, kemudian saya install, dan setelah selesai install driver ini, kemudian saya kembali install Simatron saya install Simatron 15, dan hasilnya saat ini Simatron saya bisa terinstall dengan baik, jadi tidak lagi terjadi blue screen. Jadi teman-teman, jika nanti ada kejadian yang kurang lebih sama seperti ini, mengalami blue screen khususnya di Windows 10 21H1, teman-teman bisa ikuti cara saya, download driver HASP ID yang terbaru. Nanti linknya saya sertakan di description area. Nah, ini saya sudah berhasil install Simatron 15 di laptop saya. Begitu saja untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa save and calculate.